sama aku Dineka. Di video kali ini aku mau buat makeup tutorial buat lebaran. Walaupun kita lebaran di rumah aja, tapi kita benar-benar harus tetap fresh, cantik, close. Nah, pasti kalian lebaran itu kan foto-foto atau foto-foto bareng keluarga gitu kan. Kita enggak semestinya harus keluar rumah terus harus ketemu sama saudara-saudara. Kita masih punya sosial media biar bisa maaf-maafan lewat handphone kalian. Handphone sekarang kan canggih-canggih, dia bisa kayak tatap muka gitu. Nah, jadi aku buat videonya ini menjelang lebaran 3 hari. Pokoknya 3 hari. Jadi aku menjelang lebaran 3 hari. Kenapa aku bikin videonya benar-benar mepet banget? Iya, karena terus gak bercanda. Nah, aku gak mau lama-lama, terus juga gak mau banyak ngomong juga. Di video kali ini aku make upnya masih pakai make up yang make upnya aku, karena aku gak punya make up yang bagus. Terus walaupun gak mahal, tapi semoga aja di muka kita itu keset terus tahan lama juga. Nah, buat kalian yang penasaran gimana tutorial aku hari ini, alangkah baiknya kalian jangan lupa subscribe channel aku di bawah, nyalain notifikasinya. Dan kalian yang baru gabung ke channel aku juga, jangan lupa kalian tombol subscribe juga di bawah, nyalain notifikasinya. And kita langsung ke videonya. Kalau muka aku agak sedikit gelap, ya namanya juga kulit wanita Indonesia so matang ya. Nah, jadi di video kali ini aku pakai produk-produk aku yang tadi aku bilang. Terus aku juga gak pakai produk-produk mahal. Alas bedak yang aku pakai ini alas bedak foundation Purbasari. Ini bener-bener warnanya itu sawo matang di kulit aku. Aku gak tahu jadinya kayak apa. Ini udah begini, udah hitam banget. Tapi nggak apa-apa, nanti aku bakal pakai tekniknya dari Tixi. Kalian tonton terus, jangan di skip ya guys. Nah, ini benar-benar coklat banget warnanya. Aku kayaknya salah beli warna, tapi nggak apa-apa, kita pakai aja guys. Aku ratainnya pakai tangan aja ya, soalnya biar dia rata aja gitu. Kalau misalkan pakai jadinya hitam banget kan guys. Mana ada ini mah cakep-cakepnya. Tapi gak apa-apa, kita harus kelihatan lebih fresh. Walaupun kita lebaran di rumah, kita bisa foto-foto. Terus ini juga bisa sambil VC-an sama keluarga kalian yang jauh gitu. Jadinya kalian masih tampil fresh. Sore banget ya guys. Itu aku bikin videonya sore, jadi kayak kelihatan berisik banget, terus ganggu banget ya kalian. Ayam aja berkukuk mulu. Nah guys, ini udah aku pakein alas bedak Purbasarinya. Nah lanjut aku bakal pakein si Twikiknya, Twikiknya Pixie yang 04. Ini nomornya 04 ya guys. Nah, warnanya beda banget sama foundation yang aku pakai, tapi gak apa-apa, bakal kita ratain. Maaf juga ya guys kalau aku ngeliatnya ke bawah, karena aku lagi ngaca di orang. Aku mau nanya nih ke kalian, puasanya kalian itu gimana sih? Lancar, full atau sampai lebaran gitu full? 30 hari full atau enggak? Kalau aku nih ya, aku udah bener-bener mau lancar banget 30 hari. Namanya juga perempuan. Pas kemarin itu aku bener-bener nunggu sampai maghrib, akhirnya.
Nah, ini pixie-nya udah aku set. Jadi aku bakal pakai si rose powdernya Sari Ayu. Nah, si Sari Ayunya aku udah taruh di sini, berantakan banget, tapi nanti kita ratain, oke? Okay? Tadi ini agak sedikit gelap karena alis bedaknya. Jadi aku pakein pixie sama rose powdernya. Ini apa? Sari Ayu. Jadi dia lebih kelihatan putih gitu. Oke, lanjut kita ke bagian mata. Nah, eyeshadow-nya aku pakai dari Naked. Apa tahu bahasanya? Pakai aku eyeshadow-nya pakai ini. Yang ini. Guys, maaf ya kalau misalnya aku zoom. Jadi biar kalian kelihatan eyeshadow-nya gimana. Jadi di make up kali ini aku bikinnya benar-benar simple tapi kelihatan lebih cantik. Hai guys, jadi kalau misalkan mata aku agak terlihat lebih cerah nggak apa-apa karena aku mau liatin mata akunya lebih nyala gitu, lampu kali nyala ya. Nah, ini bagian mata aku udah, jadi aku bakal pakai maskara sama eyeliner. Tapi nah, jadi tadi ada suara-suara yang gak enak didengar gitu. Jadi aku mau pakai maskara sama eyeliner. Tapi yang eyeliner yang aku pakai aku dari eyeshadow karena aku gak pandai sekali pakai eyeliner. Jadi kalian ikutin terus. Nah, aku pakai penjepit bulu mata dulu karena bulu mata aku lemes banget. Kayak kalian tadi pasang. Nah, aku udah pakai penjepit bulu matanya. Jadi aku bakal pakai Maybelline maskara Maybelline-nya yang Magnum. Guys, aku pakai. Maskara si Maybelline-nya. Terus aku mau pakai eyeliner tapi dari eyeshadow aku. Yang ini nih, yang pokoknya warnanya gelap banget ini. Kalau misalnya kalian kelihatan, pasti kalian kelihatan eyeliner aku gak sedikit bagus banget karena gak bisa pakai eyeliner biar kelihatan lebih cantik aja. Nah, selanjutnya aku bakal pakai eyeshadow. Yang aku pakai itu eyeshadow dari Naked lagi yang nomor 4. Yang ada 3 warna eyeshadow tapi warnanya kayak beda-beda gitu. Yang satu warna ini agak terlalu pink, yang tengah ini sedikit pink tua, pink bata gitu. Yang ini kayak pink banget. Nah, aku pakai shadow yang ini. Jadi blush on-nya enggak terlalu merah banget tapi ke pink gitu. Nah, aku lanjut pakai highlighter sama di samping mata aku yang kayak belek artis. Kalau misalkan ada suara-suara anak kecil yang berisik banget tuh. Lagi pada kumpul guys, jadi berisik. Aku pakai highlighter yang tadi dari Naked ini, warna ini sama ini. Berisik banget guys, udah masih dengerin. Nah, terakhir aku bakal pakai lipstiknya Purbasari yang warna 88. Di sini aku nggak ngombre-ngombre lips, jadi aku langsung pakai lipstik aja. Nah guys, tadi ada suara-suara yang gak jelas jadi aku sedikit diam. Nah, jadi ini hasil akhirnya. Terus aku mau set pake Pixie of Corporate Testing. Nah guys, ini basic banget. Guys, ini aku udah rapi. Makasih banget kalian udah nonton.
nontonin video aku sampai habis. Kalau misalkan ini agak jelek dan agak absurd, aku minta maaf banget sama kalian. Oh ya, makasih banyak banget kalian udah nontonin aku. Jangan lupa kalian tombol like kalau kalian suka sama video aku, dan komen juga di bawah. Share video ini ke sebanyak-banyaknya ke sosial media kalian punya. Dan jangan lupa kalian subscribe juga channel aku di bawah. Dan nyalain lonceng notifikasinya supaya kalian gak